hari ini sudah masuk ke minggu kedua tempoh kempen yang dibenarkan. Saya sudah menjelajah seluruh kawasan parlimen ini, berjumpa dengan semua kaum dan masyarakat, pelbagai lapisan umur dan juga peringkat, dan semua kampung pun saya sudah masuk. Ini saya akan memulakan pusingan kedua di mana kawasan-kawasan yang memerlukan sentuhan akhir. Saya dapati bahawa aras sokongan masyarakat terhadap Barisan Nasional terutamanya semakin hari semakin menampakkan tanda-tanda positif dan berlipat kali ganda. Maka dengan itu saya yakin masyarakat dan juga pengundi saya di Jelebu meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada pimpinan Barisan Nasional untuk pada kali ini hal ehwal yang berkaitan dengan kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu diberi perhatian oleh parti. Karena itu saya mengeluarkan satu tekad Barisan Nasional untuk rakyat Jelebu seperti yang saya dah lancarkan pada 3 hari lepas, dan tekad ini merangkumi kesemua hal ehwal yang berkaitan dengan keperluan masyarakat di kawasan parlimen ini, sama ada orang Melayu, orang Cina, orang India dan juga masyarakat orang asli, orang muda, orang tua, wanita, lelaki, usahawan, aktiviti kesukanan, dan juga tidak lupa yang penting sekali ialah yang berkaitan dengan pendidikan. Ini semua termaktub dalam tekad ini, termasuk hal ehwal yang berkaitan dengan perpaduan. Ya, apabila ini saya dah lancarkan dan saya dapati respon yang kita perolehi terutamanya daripada golongan muda sangat bagus, dan saya harap supaya hikmat Barisan Nasional pada penggal akan datang akan ditambah baik, dan juga hikmat yang diberikan itu adalah merupakan hikmat yang luar biasa untuk masyarakat. Ada aspek lain juga boleh dikatakan bahawasanya inilah biasanya BA dengan pihak lawan. Macam Datuk sendiri sini ada manifesto sendiri. Berbanding dengan pihak lawan yang sekadar memanipulasi isu, buat cerita tertutup. Datuklah. Ya, kan itu saya bukannya nak menyebut soal kelemahan parti yang lain. Tetapi parti lain harus belajar tentang pemikiran, aras pemikiran rakyat sekarang yang tidak boleh lagi menggunakan pelbagai isu untuk mendatangkan rasa benci masyarakat kepada parti tertentu. Rakyat mau lihat apakah tindakan untuk masa depan mereka, bukan untuk menyalahkan pihak itu, menyalahkan pihak ini, memfitnah dan juga menggunakan modal-modal lama sebagai bahan kempen mereka. Umpamanya di Jelebu, mereka masih lagi menggunakan perkara-perkara yang berkaitan dengan menaikkan atau mendatangkan rasa benci rakyat dan menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan rasuah dan sebagainya. Tetapi saya lihat pula parti ini sudah memulakan untuk membeli undi di beberapa kawasan. Ramai di kalangan pundi-pundi sudah berjumpa saya mengatakan bahawa mereka mendapat sejumlah wang untuk menyokong dan juga memberi undi kepada mereka. Saya fikir ini satu tindakan yang ketinggalan. Saya yakin kepada keputusan masyarakat dan pundi yang telah pun buat keputusan siapa dan parti mana yang mereka bakal pilih pada 19 bulan. Jadi sebelumnya pilih parti dan wakil rakyat yang bagaimana? Ya, pasal kan itu saya sebut, saya beritahu kepada pundi saya, kalau di dalam ini saya dokumenkan, bukannya sebagai orang kata apa, sebagai satu saya nak sebut aku janjikan, pasal mereka ni dah trauma dengan aku janji Pakatan Harapan ni langsung tidak ke mana pun. Tapi kan itu saya letakkan tekad, kalau orang Melayu sebut ialah bai'ah, kalau orang Cina, India dan sebagainya, this is agreement, this is the agreement then the understanding between the party and the public dengan rakyat di sini. So saya berani mendokumentkan ini kerana saya yakin bahawa dengan dokumen inilah boleh dijadikan bukti untuk sesi pilihan raya yang akan datang. Mereka boleh membuat rekod, boleh mencatat, maknanya kalau tidak dilakukan, tidak dilaksanakan apabila Barisan Nasional diberi tempat dan kuasa, maka saya harus ditolak oleh rakyat pada pilihan raya akan datang. Dan itu saya lihat rakyat masih memerlukan pembelaan, masih memerlukan perancangan untuk masa depan mereka, apatah lagi bagi kawasan parlimen ini.